Okay, assalamualaikum. Hari ni kita orang kahwin lagi. Tapi benda yang saya paling sayang nak bawa inilah. Sebab kat sini yang saya tahu, kat sini ada Gunung Raya. Lepas tu ada Gunung Lombok Sembilang. Saya ingat Gunung Raya dengan Lombok Sembilang tu sama kot. Okay, ni kasut saya masa saya hiking bukit. Bukan bukit lah, gunung. First G7 iaitu Yongbla. Dan tak kesampaian bila saya nak pergi Gunung Tahan. Saya ingat nak pergi kasut ni, tapi saya tertinggal kasut ni dalam bas. Dah semangat masa tu nak hiking Gunung Tahan, tapi dia tertinggal pula dalam bas. Tu cerita dia. Okay, selepas pertengahan 2017 kot, kasut ni dah jarang guna. So dia jadi macam ni. Hightech, one of the brand, hiking ni brand lah. Okay, waterproof. Lepas tu ada ankle guard. Macam hiking, korang masuk hutan, dia boleh protect korang punya ankle bahagian ni. Okay. Lepas tu kalau korang jalan kat air pun dia tak basah. Yang penting korang jangan basuh kasut ni dengan sabun, sebab dia akan merekahkan satu layer dalam ni. Tak tahu dia panggil apa. Ada satu layer yang boleh buat kasut ni waterproof. Okay, jom kita hantar dulu. Marah. Alright, siapa nak jahit kasut ke sini? Okay, terima kasih kak. Terima kasih. Okay, lepas ni saya nak pergi airport tak, nak ambil map. Jom. Sikit ada buat macam macam telaga walk, and then ada buat satu macam dataran untuk orang lepak. Dulu tak ada. Makin banyak kedai-kedai. So nak datang sini pun macam fikir 2-3 kali nak datang ke tak datang. Bila datang nanti crowded pula dan jam satu hal. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Bahruddin. Welcome to another vlog. Hari ini saya berada di Pantai Cenang Langkawi. Okey, sebenarnya hari ini saja nak survey chalet ataupun hotel untuk family trip saya bulan 3 ni. Cuma banyak sangat chalet dan hotel kat sini, tak tahu nak pilih yang mana. Tapi sebelum ni saya pernah datang ke Sandy Beach chalet. Sebab apa Sandy Beach? Sebab depan chalet ada restoran dan sea view. Okey, tapi chalet buat masa ni tak ada dalam online. Korang kena walk in. So tu je lah untuk kalau chalet punya korang nak booking, korang kena walk in terus, tak boleh online. Okay, lepas ni saya nak pergi ambil map. Sebab apa? Sebab mudah untuk kalau kita jalan-jalan kat Langkawi,
okay, kita nak pergi macam kedai makan ke, kita nak pergi pantai ke, okay, kita tak tahu, kita tak tahu nama pantai tu dan kita tak pernah pergi pun tempat tu. So kita kena refer map. Sebab apa? Salah satunya mengelakkan kita untuk buang masa lah. Yang kedua, mengelakkan kita daripada sesat kat Langkawi ni. Okay, pernah ada orang sesat naik motor, walaupun naik motor dia sesat kat Langkawi ni. Okay, mana dapat map, kita akan pergi ke apa namanya, airport. Okay, kita pergi airport, kita pergi tourist center Langkawi dan kita dapatkan map kat sana secara percuma. Okay, jom. Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum. Tadi saya ada beritahu yang saya nak ambil map. Okay, sekarang saya dah ambil map ni. Ini adalah full map Langkawi, free je. Korang boleh dapatkan kat mana-mana apa, tourist center. Hai, assalamualaikum. Welcome to another video in my YouTube channel. Hai Lisa. Okay, ha. Sekarang saya berada di Taman Legenda. Okay, one of the park yang ada kat Langkawi ni. Korang boleh datang exercise, korang boleh jogging. Sebab dia punya starting point dia kat Pekan Rabu, berhampiran dengan Masjid Al-Hana tu. Dan kalau korang nak tahu, daripada Pekan Rabu tu melalui melalui Taman Legenda ni, korang boleh terus ke Dataran Lang, jalan kaki, dan terus ke JT Ferry, JT Kuah Langkawi. Kalau orang malas nak naik Grab ke, malas nak naik kereta taksi ke, mahal kan, korang bolehlah tarik korang punya luggage tu, bawa pergi ke JT Kuah tu pun kalau korang rajin lah. Okay, sekarang petang ni kita orang nak layan sunset, tengah tunggu sunset. Sepatutnya sunset start pukul 7 sampai ke 7 suku kalau di Langkawi ni lah. Tapi petang ni nampak macam agak bukan mendung, macam redup. Tak tahu kat mana matahari duduk. Okay, selalu dekat depan tu. Selalu dia bahagian situ tapi tak nampak lagi. Okay, yang belum subscribe YouTube channel saya, sila subscribe YouTube channel saya, Abdullah Baharudin. InsyaAllah saya akan update ataupun upload video-video yang menarik tentang di Langkawi ke, insyaAllah. Sebab dalam masa 3 bulan ni saya berada di Langkawi sebab ada tugasan di sini. So korang boleh komen kat ruangan komen, komen apa yang korang nak tanya tentang tentang menariknya Langkawi ni, apa yang aktiviti menarik, makan menarik kat Langkawi ke. Okay, korang boleh komen kat bawah, insyaAllah saya akan baca dan akan balas dan saya akan buat review. Okay, ciao.